Geotermal ini sebagai motif saja. Atau di belakangnya ada? Di belakangnya bisa jadi uranium sebagai bisnis berikut. Setelah melakukan eksplorasi, ya, dan yang kita menemukan ternyata hanya 225 hektar saja. Ya, yang lainnya ini bisa dikembalikan lagi ke semua itu. Dari sisi aturan itu boleh. Ada pengaruh gangguan masyarakat yang baik, maka di dalam sistem optimasi pengelolaan ini akan segera jadi menurut ini ada yang namanya kerugiannya itu sebenarnya masuk ke ibadah ya Pak. 271 ini adalah jenis jenis yang terbagi ke dalam bagian ini harus juga ya. Kalau ada sana kita ke lapangan ini proyek merah ini nanti kita lapangan. Kaitannya itu, maka kita melakukan spesum dan si energi terbarukan dan terami tiap tahun. Perubahan. Kalau dari hasil penelitian sendiri, layak tidak zona inti itu diturunkan dari zona, menjadi zona peruntukan lain untuk proyek panas bumi? Kami mendorong tidak hanya untuk kepentingan panas bumi, tapi untuk kepentingan akomodasi yang lain seperti untuk wisata dan sebagainya itu. Intinya adalah kita ingin mendorong bahwa sonasi itu dilakukan secara saintifik berdasarkan pada data yang bagus. Tapi intinya Bapak hasil tim dari UGM memang merekomendasikan itu untuk penurunan zona inti menjadi zona apa untuk proyek panas bumi ini, Pak? Yang kita rekomendasikan adalah perlu adanya revisi zonasi untuk mengakomodir berbagai kepentingan yang menurut kami bisa diharmonisasikan di kawasan ini. Ya, ini PT Hita yang memberikan dana penelitian itu untuk tim UGM begitu, Pak? Iya. Boleh dijelaskan soal ini, Pak? Iya. Jadi rekomendasi dari Kementerian Kehutanan perlu dibentuk tim independen untuk melihat permasalahan yang ada di Gunung Leuser ini. Kami diminta untuk menjadi tim independen itu. Yang meminta PT Hita ya, Pak? Yang meminta PT Hita atas rekomendasi. Dan itu semuanya didanai oleh PT Hita ya, Pak ya? Iya. PT Hita sendiri yang memberikan dananya, Pak? Ya, kami otomatis akan memberikan laporan juga. Ke Hita juga. Oh, ke Hita juga. Mekanisme panas bumi. Jadi panas bumi itu ya mulai dari sampai penambangan itu sampai kepada eksplorasi pertama. Ini perlu butuh waktu itu sampai 4 sampai 5 tahun. Jadi itu panjang karena setelah eksplorasi itu bisa menentukan lokasi-lokasi mana. Ya, paling contohnya sekarang ya. Pendidikan awal itu diperlukan untuk kira-kira sekian 10.000. Tapi setelah eksplorasi mungkin akan menempit. Menempit, tapi kan tidak bisa diperlukan hanya di sekitar ya. Karena itu akan melihat sumur-sumur ya. Dan jadi itu akhirnya hanya 300 sampai 400 hektar intervalnya yang di sektor. Karena kemarin itu memang cukup luas. Awalnya bagaimana caranya agar tambang itu boleh dikonservasi. Mulailah nego-nego yang tadi itu yang pada akhirnya menghasilkan undang-undang panas bumi itu memungkinkan memang bukan tambang lagi tapi istilahnya jasa lingkungan. Nah, kemudian dari sisi aturan itu boleh. Jadi teman-teman UGM ini saya melihat bahwa mereka sedang menyusun yang namanya kerangka berpikir publik seolah-olah hutan
dan flora fauna ini tidak menjadi penting ketika kemudian kita bicara sebutuh terhadap energi ini sebenarnya. Itu kunci yang mereka perlihatkan di ruang tadi ya. Nah, kami menilai bahwa jika ini pun dipaksakan atas nama pembangunan dan kebutuhan energi nasional, ini akan kami uji secara hukum nantinya. Kalau memang ini dipaksakan, akan kemudian diciptakan pembangunan di kawasan Taman Inti ini. Yang kami tahu bahwa masyarakat sekitar itu punya energi tersendiri secara tradisional yang mereka kelola dengan manual ya. Yang kedua, peluang energi ini sebenarnya ada di Aceh Barat yang itu sebenarnya dekat untuk mengakses listrik bagi Gayo Luas maupun di Aceh Tenggara yang sekitar Taman Inti ini. Nah, ini yang kemudian menurut kami agak masih dangkal sekali kajian-kajian yang sudah disampaikan oleh teman-teman UGM. Dari aspek satwa, satwa ini dianggap sebagai hal yang tidak penting ketika menyatakan bahwa tidak ada alat bukti yang menyatakan bahwa spesies kunci di sana, kemudian kawasan koridor tidak dipresentasikan, bagaimana kemudian fungsi koridor yang diatur dalam pengelolaan kawasan ekosistem loser. Yang berikutnya mereka juga mengabaikan yang namanya fungsi hutan. Hutan itu dilihat sebagai tunggakan pohon saja. Padahal hutan walaupun semua belukar namanya, hutan tegakan pohon yang cukup banyak namanya, itu sebagai kawasan yang penjaga. Indonesia ini ada 100 dari Sumatera lagi, kalau bicara soal ini minoritas banget nih. Tapi empat spesies kunci itu berperan penting di dalam melestarikan hutan. Masing-masing mempunyai fungsi berasosiasinya antara tumbuhan dan binatang, tumbuhan dan hewan menjadikan ekosistem yang sama.